Saatnya ku putar lagu buat kaula muda yang belum tobat. Lagu apa nih? Apa tuh? Lagu apa nih? Lagu jadul aja. Astaga, lagu ini dong. Nyaho, halo guys, balik lagi sama aku. Coba di video kali ini aku bakal nge-reaction Milnya lagi guys, karena dia baru habis upload. Ini aku telat sih reactionnya ya guys, ya mohon maaf. Tapi udah banyak banget yang request ya. Pas aku live streaming juga banyak yang komen, "Kak, reaction Milnya." Oke guys, kali ini dia main Back 4 Blood. Ini aku gak tahu game apa, karena aku gak pernah main game ini ya guys ya. Game zombie perusak persahabatan. Oh, ini pasti mereka bakal berantem nih. Kalau gak Milnya usil, ini temennya yang usil nih. Oke guys, jadi gak perlu lama-lama lagi, let's go. Oke, kita mulai sekarang guys. Mil lagi aman, let's go. Sampai let's go. Garit gabut cok. Mat. Eh, bisa berhenti fire. Mau ikut pemanasan? Ya. Astem big. Kayaknya masih gampang ini deh daripada Left 4 Dead. Masih apa? Gampang. Itu musuhnya susah. Astaga. Itu kenapa? Dililit. Teman, bagaimana kalau kita normal dulu, teman? Ini normal, Rizal. Sumpah. Cocotan kemarin kayak gini, gateli. Gimana kalau nightmare? Enggak ngerti, itu belum apa-apa kalah tuh ya. Astaga. Lempar molotov. What the? Kabur. Terus kali ya. Astaga. Harus lari. Berarti ditinggal aja itu yang ogrenya. Iya, emang. Oh. Aku kan udah bilang, cuma ada yang bilang lawan aja. Lawan aja. Kata kae. Lawan apa boomer tuh cakepan. Bisa masuk ya? Awas ditarik. Iya. Ya udahlah. Astaga. Udah tahu ada tangannya malah dipisauin loh. Oh, anjing. Ngapain sih? Ini juga anjing, ini juga anjing, udah tua. Tua malah perang soalnya. Iya. Ya, gak bisa, gak punya pilihan juga sih dia, Cak. Iya bener sih. Tapi tetep anjing. Malah dihajar dong. Mumpung gue main game perang-perangan ya, walaupun gue main perang-perang antar zombie nih, gue mau kasih tau nih ada game strategi perang juga, tapi perangnya antar peradaban, yaitu adalah Rise of Kingdoms. Ini game mungkin udah gak asing telinga kalian semua sih, udah pasti banyak yang tahu lah. Tapi buat kalian yang belum tahu, kalau di game Rise of Kingdoms, kalian ditugaskan untuk ngebangun suatu kerajaan di mana ada 12 kerajaan yang bisa kalian pilih. Salah satunya ada Roma, Jerman, Prancis, Spanyol, Cina. Setiap kerajaan banyak punya keunikan teknologi militernya masing-masing yang kalian bisa upgrade sehingga pasukan kalian tuh kuat pada saat kalian mengerahkan pasukan kalian untuk menyerang peradaban lain. Tapi nggak cuma teknologi militer aja yang bisa kalian upgrade. Semua bangunan yang ada di kerajaan kalian, kalian bisa upgrade untuk memperkuat kerajaan kalian. Game ini juga udah di-download 80 juta kali. Banyak sekali, 80 global, juta. Dan menempati di atas top 10 di App Store dan di Play Store. Kalian bisa coba dan mainin game ini secara gratis di Android dan iOS. Aku udah mainin gamenya, tapi kok perangnya cuma di darat? Oh, tenang. Eropa nanti bakal ngadain update untuk perang di laut. Dan ini tentunya sudah dikonfirmasi. Dan yang kalian lihat ini berarti adalah bocoran gameplaynya. Jadi tenang, tinggal tunggu aja tanggal mainnya. Gak cuma itu, kalau misalnya kalian main bareng sama teman-teman rame nih, di game ini tuh ada mode Art of Osiris, di mana 30 player melawan 30 player secara real time, udah kayak tawuran. Wow, rame banget dong. Teman-teman kalian akan dipindahin ke sebuah map yang besar untuk perang di sana. Selain mode tadi, kalian juga bisa perang melawan ribuan player secara real time juga. Istilahnya sih kayak PvP, Clan War. Ya tinggal atur-atur strategi aja biar menang. Ini dan kuat gak ya HP ku? Sama rhythm code. Kalian bisa masukin ini game apa ya? Game PC ya? HP tadi ada Android Victory untuk mendapetin bonus khusus. Jadi tunggu apa lagi? Download Rise of Kingdom secara gratis. Link ada di deskripsi video ini. Oke. Wah, sampai ke
Aku lapor lah. Lu tembak nih semua. Kok malah lompat? Itu kenapa? Aku lihat apa celan? Gak paham aku. Drone-nya belum kepasang udah ada yang terbang. Iya lo. Dikit lagi, we were so close. Iya dikit lagi, bener banget. Ulangnya dari sini gak ya? Enggak. Oh my god. Wah, ulang dari awal dong. I'm dead. Kenapa yang ditembak temen sih? Kabur. Apa yang lihat garis meledak ah? Jahat deh. Cabut. Kalian cabut deh. 8 detik. Rizal, Ivan cabut. Garis meledak. Duar. Begitulah. Dan aku tuh ngelakuin special zombie lagi tuh loh, dibiarin cok. Ya itulah teman. Aku melihat garing menembaknya di tiket. Membuat tuh kom. Kuisi semua tuh. Ya maksudnya yang di dalam ini. Follow siapa sih? Ini mau penglonggar nih, Rit. Kok lu ikut yang ikut kau semua nih? Apa Ivan enggak tahu? Ikut Rit. Ada yang datang lagi nih? Nih, kenapa sembunyi nih? Ini udah sudah tok maca dah sampai situ aja. Aku enggak mau buka pintu, Cuk. Ada apa depan aku? Wah! Astaga, tutup aja. Ada apa? Langsung disamperin loh. Udah ditunggu gitu. Udah ditungguin auger. Wah tuh. Red ini apa maksudnya? Augernya di kiri ya? Nah. Baik sekali loh. Astaga. Sini. Kok jatuh? Oh, diceburin. Kenapa? Apa itu? Astaga. Ceburin mulu lo. Dorang lo. Apa ini? Gak ada jeda, cok. Dilegakin, cok. Sama boomernya baji. Aduh. Wah, aku di api unggun sambil dengerin lagunya Ivan, cok. Sini, Rit, join Rit. Gak galau di api unggun. Tapi agak gimana gitu ya. Datang Slayer kan. Malah. Beda aliran. Headbang lo. Saatnya aku putar lagu buat kaula muda yang belum tobat. Lagu apa nih? Lagu jadul aja. Astaga, lagu ini dong. Anjir. Lagu azab lagi. Dari suaranya itu tuh. Breaker. Mundur kakak. Tuh. Petasan gak mempan. Petasan udah mempan weh. Kepleset lagi jalan tuh. Baik sekali ya. Dicari dong. Pergi sana khusus. Oke, Cak. Oke. Thank you, Cak. Mau tabur, Cak. Gas. Nah. Ada. Marah, Cak. Tidak, teman. Lagi tuh. Aku. Tuh, Garrett langsung lempar. Parah. Langsung lempar dong. Mending main solo aku. Kau mending main solo. Mending main solo.
next game. Burung, burung hati-hati. Burung. Aduh, aduh. Aku nggak sengaja lompat ke sini Jal, sorry Jal. Mantap. Mantap. Waduh. Waduh. Sengaja. Nggak mungkin lebih dari sekali itu, waduh, waduh. Mancangan, mancangan. Bandage. Ada yang pesan bensin. 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 Let's go boys. Jangan diledakin juga. Ini berjalan mulus sampai berapa lama? Halo. Kan 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 kan. Ada heal. Aku buka. Tutup. Dadah. Kok malah salah nutup? Tewas. Aku baru keluar dari sekron, cok. Sedih banget, cok. Rit, masuk sini, Rit. Jahat, jahat, jangan deh. Pancangan. Oh, yang gini. Stamina. Beli gitu ya sistemnya di sini. Keren, boleh lah. Stamina, mina, ee. Waka-waka. Nih. Dikasih masuk dong. Kartu gratis tuh. Baik sekali ya, Li. Mau dong lu ditanda kok. Buka sama sampot diri saya lagi buka-buka, bukan, cok. Bukan aku. Aku di bawah, aku di bawah, aku di bawah. Pelagunya nih, pelagunya nih. Coming for the test setengah menit. Ayo. Biasanya ketemu yang gede-gede nih. Oh, jembatan. Oh, kan? Oh. Mati! Kah? Kelar akhirnya. Wah. Rerun, Gi. Wes. Oke, habis guys. Oke, guys, ya sekarang sadar ya aku ya. Ini lucu, cuma aku emang beberapa hal enggak paham karena aku enggak main game-nya ini, guys. Tapi sekilas emang agak mirip sama Left 4 Dead enggak sih? Agak mirip loh menurut gue ya. Ada zombie-zombinya, ada yang dikejar, terus tadi yang terakhir tuh kayak mirip kayak si Hunter, terus ada yang mirip kayak si aduh yang nyeruduk itu namanya siapa ya? Lupa aku. Duh, padahal aku sering main loh, aku punya game-nya juga, guys. Kalau Left 4 Dead ya, kalau yang ini aku nggak punya. Karena aku baru tahu game ini. Oke, guys, ya, sekian reaction dari aku. See you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.